on a crowded street. It's not us no more. Glove juga supaya lebih nyaman, nggak kedinginan. Terus kalau misalkan kita nggak sengaja jatuh, tangannya juga nggak langsung pegang es. Tetap hangat gitu. It's cold. Cold. Cici! Mommy's coming! Sabar banget nih, udah mau masuk nih, gimana nih? Siapa yang mau ke Fun PK? Who wants to play? Who wants to play? Let's go, let's go, let's go! Let's go, Mama Hits! Hello! Hai! Hai, Maima! Apa kabar? Apa kabar? Kamu lagi ngapain nih? Aku tuh lagi pengen belanja, tapi aku lagi nyari-nyari tempatnya gitu. Kamu ngapain? Mendingan ikut aku lagi mau ajak anak-anak main tuh. Udah lari semua, anak aku dua, tolong ada aku. Ada dua ya, gak ada yang bantuin ya? Yaudah, aku bantuin. Aku dapat pertolongan aku, Hits. Terima kasih banyak. Iya dong. Let's go. Depan, yuk. Depan, yuk. Bayar dulu. Main masuk aja. Bayar dulu. Depan, lihat. Depan, nanti di stamp nih. Tuh, dapat paspor. Wow. Dek, imigrasi, mau ambil paspor nggak? Ada paspornya. Aduh Mama Hit, seru banget deh hari ini. Dari yang tadinya aku tuh gak ada rencana apa-apa, hanya mau ke mall aja nyari barang. Ternyata ketemu sama Maya pas di depan Fun PK. Akhirnya ikut deh sama dia beserta dua anaknya yang lucu-lucu banget, Devon dan juga KK. Aduh, jadi kamu tuh sekarang anak udah tiga kan? Anak aku tiga, terus kan udah pada pulang kampung kan, sesko kan. Aduh, susunya udah pada mudik ya. Aduh, aku iri sekali. Kamu tenang, aku bantuin sebisa mungkin ya. Aku nih kalau kayak gini, anaknya bawa aja ke tempat permainan. Jadi anak-anak main semua, aku bisa istirahat dulu sebentar, bengong, bentar ya kan. Mommy time! Lumayan lah ya. Oke. Ini yang ketiga masih nggak dibawa nih kan? Coba kalau yang ketiga dibawa. Nggak bisa bawa. Mama Hits, anak aku udah lari ke rumah. Udah gede, main sendiri. Hati-hati ya. Nanti Mami jemput ya, Bom. Jadi kalau sekarang kamu ngapain aja? Kalau aku, biasalah aku ngurusin anak dia. Terus aku juga baru launching kosmetik aku. Jadi lagi sibuk-sibuknya jadi working mom juga. Jadi working mom / mom at home. Jadi mom and dad sekalian. Oh wow, ini hebat banget. Jadi lagi ya sibuk-sibuk begitu deh. Makanya hari ini juga pergi belanja sendirian, gak bawa anak-anak. Tapi untungnya ketemu kamu, jadi aku bisa bantuin kamu ya. Aku yang untung ketemu kamu. Because that's what friends are for. Aku yang ketemu kamu, jadi aku ada yang bantuin. Aku pusing bawa anak kedua. Ayo Mama Hit, aku cari anak aku dulu ya. Ini mereka pada hilang kemana nih? Seru-seruan sama Kathleen. Bisa punya quality time juga karena ada bal bantuan. Terima kasih Kathy Sharon yang baik hati dan cantik. Nemenin Devon main, jadi aku gak usah ngikutin kanan-kiri. Karena bawa anak dua itu satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Mamanya gak bisa membelah diri kan? Mama Hit, anak aku. Oke, tadi ada di situ, sekarang udah hilang juga. Bentar ya, aku cari kemana ya. Kayaknya lebih baik jangan kita dari sini. Jangan-jangan nanti mereka naik prosotan. Wow, kok asik. Mami ikut ya. Oh, are you okay? Are you alright? Are you okay? Eh, pelan dong. Wait!
takut. Sekarang tadi coba, serem. Nggak mau lagi. Biar anak-anak aja yang main, silahkan. Mama nunggu di bawah ya, nak ya. Karena lumayan agak serem. Ini nggak baik untuk jantung mamah-mamah kayaknya deh. Lumayan Aduh. Serem ya. Yang ini udah cobain belum? Belum. Serem ya? Aku nggak mau lagi sih. Tinggi banget, kenceng banget. Komplit ya, dua ya. Mau nggak? Oke, nggak perlu dijawab, langsung lari aja. Perahu pirate ya, dan di dalamnya ada harta karun, ada buku-buku, tapi semuanya ada di dalam. Jadi tadi Devon bilang nggak bisa diambil, biar nggak berantakan ya, Mai. Iya, kalau nggak udah hilang 5. Ini anak-anak pada senang banget ya. Ini udah sampai ke atas loh. Dia suruh aku ikut lagi, aku bisa naik nggak sih ya? Kayaknya mau ikut naik. Aku sih bisa aja coba, cuma takutnya nggak muat. Coba ya. Hey. Hey, kira-kira muat ya? Kayaknya mau coba. Kayaknya nggak mau. Oke. Okay. Nah, aku yang ikut anak cowok ya. Terima kasih banyak. Punya anak cowok juga. Ada kiri. Hello, Kevin. Hai, Mama Hit. Ya, pasien aku mau kabur. Jangan kabur, Kevin. Kita lagi mau naik kapal nih. Mau kemana kamu? Dari yang tadi rambutnya terurai, sekarang harus diikat ngikutin anak cowok. Keringetan. Keringetan banget, mamaku hits. Aduh. Kasih tahu mama hits, Devon mau naik apa? Mau naik rambut, kakak. What is it ya? Namanya apa ya, Mbak? Flying Fox. Lagi have flying fox, but this not called flying fox. It's a mini flying fox. Are you mean a small flying fox? Smaller. Mini so small. Ayo, like kita. This. It's smaller. So bilang Mama Hits, aku naik dulu ya. Bilang langsung deh, baik. Main kabur aja. Keke mau naik, Keke Koko lihat ya, lihat Koko. Keke mau nggak? Wow, pegangannya, Dev. Ya, duduk ya. Dan. Oke, pegangannya harus ya. Oke, jangan lupa 1, 2, 3, go. Go Devon, go Devon, go Devon. Yehey. Kok dia lihat ke bawah terus? Roger fine. Dede berani. Roger fine. Keke mau gak? Kayak kokoh. Tadi ada kira-kira berapa ya? Ada 3. Ada flying fox-nya juga. Lempar-lemparan. Bola juga sama si Devon, kejar-kejaran, itu seru banget sampai keringetan, Mama Hits. Olahraga. Jadi gimana dong, untung ada Auntie Cathy. Jadi Devon bisa main sama Auntie Cathy, aku pegang si Kathleen gitu. Aduh seru banget ya, ternyata di sini ada tempat main. Bisa main bareng dengan ini, apa namanya? Kinetic Sand, ya? It's kidding. Me? Always. Tuh, dan ini pasirnya You're tuh. I'm always kidding. Cause I'm they put water. Cause where? In the sand? No, the sand emang kayak gini. Jadi ini pasirnya pasir khusus mamaku hits. Ini namanya pasir kinetik. Jadi pasirnya tuh nyatu terus, nggak akan pernah ini ya sendiri-sendiri kayak pasir biasa. Kalau pasir biasa kan pasir kering, ini tuh kayak semacam pasir basah tapi dia nggak basah. Iya, nggak basah tapi nggak apa ya, nggak keurai, nggak kering gitu loh. Terus kalau diginiin tuh dia langsung jatuh dan nggak lengket di tangan. Hebat ya. Oh.
coloring and make some cups. Punya anak cowok satu ya, disuruh punya anak cowok satu lagi sih aku kayaknya makasih banyak loh. Aku makasih banyak loh. Nah ternyata mamaku hits di sini tuh kita bisa bikin mak gitu, jadi kita bisa berprakarya bareng dengan anak-anak. Mau lihat nggak? Kayaknya bakalan seru banget deh. Yuk yuk. Abis itu kita langsung berprakarya, kita bikin mak, dan maknya ternyata lucu, bisa dibawa pulang, dan itu adalah karya anak-anak Maya ya, bukan anak-anakku. Jadi itu adalah karya anak-anak si Devon dan si Keke. Mereka bikin gambar, mereka dikasih coloring gitu. Hai Mama Hits. Nah ini di sini juga ada satu ruangan. Kita bisa bikin crafting, bisa mewarnai pakai glitter atau pakai pernak-pernik, pasir, benang. Bisa bikin gelas juga ya. Bisa bikin gelas mak gitu. Jadi prakaryanya komplit banget ya. Dari gambar, cat, sampai bikin mak. Tadi sih si Devon bilang mau bikin mak, mungkin dia mau pakai buat di rumah kali ya. Bisa, bisa, bisa. Keke mau apa? Keke mau warnain yang mana? Yang mana? Keke mau yang mana? Pilih, pilih. Mana? Ini. Ini Devon. Mau yang castle ya? Keke mau yang ini, yang pakai pasir. Mau bikin mak yang castle kan? Mau bag. Mau apa ya? Pakai. Mau mermaid nggak? Oke, ada mermaid bagus. Jadi ternyata ini di kertas ini kita warnain dulu, baru nanti ditempel di gelasnya. Tapi itu hasil karyanya anak-anak sendiri. Color rainbow. Wow. Bikin rainbow. Ini hebatnya bagus, jadi anak-anak bisa berkarya sendiri ya. Kemudian abis itu mereka bisa melihat hasil mereka di atas mark tersebut. It's actually very good untuk stimulasi ini ya. Motorik mereka juga ya. Dan juga kreativitas mereka.